jago nyetir. Ah gila lu jangan 40 orang yang lama banget ya udah kan. Enggak elah sama gue jangan DPDP, kita mah teman lah. Biasanya juga gue DPDP belakang. Iya ini masalahnya. Ini mobil ini masalahnya banyak yang mau mobil lain jangan kan. Jangan dikasih ke orang bro, jangan dikasih ke orang. Udah benar nih satu. Ini anting tapi sepasang, lumayan nih. Lumayan. Ini segini doang nih, kayaknya masih kurang nih bu. Semua nggak apa-apa bu, udah. Ini kan kalau Raffi bayar ntar kita balikin lagi. Ya kalau nggak bayar 2 hari ya. Kalau nggak bayar. Minta kantong dong sama Rika dong. Gak usah udah. Aduh ditaruhnya begini lagi di mobil towing nggak dong? Udah nggak apa-apa. Rusak dong pak, itu kena matahari. Kalau subscribe gratis, cepetan dibentak tombol merah, jangan lupa cepetan gratis. Oke, jadi sengaja aku hari ini manggil tim karena kata Raffi ya jadi katanya mobilnya tuh udah ada di Indonesia tapi kan belum dikirim. Nah aku sekarang pengennya sih sebenarnya katanya hari ini mau dikirim, katanya nanti dia mau ketemuan nih. Nah, aku pengen telepon Koko, Rudy, aku mau bilang mobilnya aku aja yang benerin dulu di apa namanya mobilnya supaya cepetan dianterin dulu nih ke rumah, kali aja bisa. Telepon aja dulu ya gimana caranya ntar lihat nanti. Halo Koko, selamat pagi. Apa kabar Bapak Bos? Hehehe. Pak, iya bukan. Kan Raffi bilang katanya mobilnya tuh udah nyampe, tapi belum diantar kan? Boleh kali dianterin aja sekarang. Tapi jangan bilang-bilang Raffi, ya? Iya ke rumah aku tunggu sekarang. Oke? Sekarang iya. Bisa kan Pak? Ya udah pokoknya gampang nanti diomongin di sini. Oke, makasih Pak. Mobilnya katanya nanti datang, bentar lagi jalan. Kebetulan nggak jauh kan dari sini, jadi datang kita tunggu. Terus kok perlu dia nyetir? Supir saya lagi pada nggak ada nih, kirim balik. Kok nggak mau bawa sendiri? Kita mau bubur, kita langsung datang. Untung jago nyetir. Keren banget nih. Keren dong. Yes. Gimana nih? Ya udah, ini turunin aja Pak. Langsung turunin. Turunin lah. Sekarang. Ya iya. Tapi si Ratu belum DP dari kemarin. Gimana DP-nya berapa Pak? Dan jangan kris Pak. Banyak banget. Kerjaan ini gimana dong? Katanya dia kemarin udah DP, kurang DP-nya ya? Ya kemarin sih dia belum, udah oke mobilnya, cuma sama sekali belum DP. Ya mau dikirim ya karena temen aja ya kita kirim. Cuman biasanya sih kalau mau turunin ya kudu DP dulu. Kalau misalnya di itu dari rekening pasti ketahuan nanti ke dia ya? Ya ketahuan pasti. Kalau misalnya ini panjeran dulu boleh nggak? Tapi nanti besok balikin ganti duitnya Raffi. Besok ganti duitnya Raffi. Nggak, ini Raffi mau bayarin gimana tapi ya? Ya siang saya ketemu sama dia. Udah jangan pak, nanti bilang aja nggak bisa ketemu, bilang aja mobilnya udah dijual gitu. Jadi mau dilebihin orang. Nanti mendingan gini. Pak, saya emang kan nggak ada uang cash. Perhiasan aja boleh nggak? Tapi nanti besok ditukar sama Raffi. Jangan di iniin. Ya udah nggak apa, perhiasan aja nggak usah ditukar lagi. Jangan pak, itu kan punya saya. Ini kan harusnya dia. Tunggu bentar. Kok nggak bisa dibuka sih? Enggak, ini mau gimana nih, telepon Raffi dulu apa gimana? Soalnya saya ada janji sama dia siang ini. Ya udah dimasuk dulu deh, yuk masuk dulu. Ya udah, gini deh. Setelah aku pikir-pikir, mendingan sekalian aku mau ngeprank Raffi. Jadi bilang aja, kok telepon Raffi tolong deh. Ya telepon deh sekarang ya. Jangan bilang jangan jadi kan mau ketemu jangan. Tapi beneran di DP nggak sama ibu? Beneran, nih. Raffi nggak jadi. Nah, lumayan. Lumayan. Pegang. Kurang apa ya? Ini kurang. Ini buat beli gagang pintu. Nah. Kan ini kan DP sih, tanya kan nanti kan ya, ini cicilan. Ya cuma bayar gagang pintunya doang. Ya udah iya nanti bawain lagi yang atas. Entar aku telepon Rika. Telepon Rika suruh bawa itu. Kantongin dulu. Lumayan. Oh, ambil yang Rika dong tolong ambil. Iya, yang mau. Berapa banyak, Pak? Hah? Yang berapa banyak? Berapa banyak? Enggak yang biasa dipakai aja dulu tuh ada 3 biji. Diangkat ya. Oi, Om Raffi, lagi di mana? Oi. Ini gue lagi di lokasi syuting. Ntar siang mau datang ke kantor mundur dulu ya. Nah, gimana sih? Itu kartu mundur. Ini mobil lu sebenarnya sih udah dateng. Cuman ini kan mobil susah. Nah. Banyak yang mau. Terus? Lu kan dari kemarin mau DP enggak jadi-jadi.
Ini ada yang mau DP langsung. Lu punya ntar deh yang. Lu jangan kasih ke orang. Lu jangan kasih ke orang dong. Enggak lu, lu ntar lu punya ada lagi ntar 4 bulan lagi ada lagi. Ah gila lu jangan 4 bulan lagi lama banget ya udah kan. Enggak elah sama gua jangan DP-DP kita mah teman lah. Ya saya juga gua DP-DP belakang. Iya ini masalahnya. Ini mobil ini masalahnya banyak yang mau mobil lain ini kan. Jangan dikasih ke orang bro, jangan dikasih ke orang lu. Gini gini kalau lu bisa DP-in sekarang nggak nih setengah jam nih langsung deh. Jangan sekarang kan gua udah bilang, gua mau minggu depan tunggu duit masuk dulu. Ya udah lu tunggu yang ntar aja 4 bulan lagi nggak lama kok. Jangan dong bro. Ya udah ya. Ngomel si. Tuh dia gimana biarin tuh? Biarin aja, entar kan besok juga udah ngomel lagi. Aku ambilin lagi nih di atas bentar ya. Rika. Rika. Tolong ambilin dong yang biasa saya pakai sama Andi. Tapi besok balikin ya. Besok balikin? Iya. Jangan beneran besok suruh Rafi bayar beneran lah, ogah banget. Wah, lo di telepon lagi tuh. Dicek aja, dicek. Nah, dicek aja ya. Bu, ini, Bu. Nah, nih. Waduh. Udah bener tuh. Nih. Satu. Ini anting tapi sepasang, lumayan nih. Lumayan. Ini segini doang nih, kayaknya masih kurang nih, Bu. Masa? Coba itu yang benar. Iya segini mah kurang lah, tambahin ini apa? Sebenarnya ini juga dikasih-kasih juga sama Rafi sih. Ya, tapi suruh balikin. Rika. Tolong ambilin tas saya deh. Tambahin kek apa? Ada tas tuh. Yang mana, Bu? Ada yang paling bawah tuh, ada yang warna yang dari Rafi aja. Jadi mendingan ya, entar takutnya dibanding kalau gue beli pakai duit sendiri nggak balik. Yang dari Rafi aja. Ada yang pink gondreng, gede, yang ada talinya, yang kayak gitunya di bawah. Sama ada yang ada kotak tuh, warnanya coklat, tau gak? Coklat yang biasa dipakai itu? Bukan, saya udah agak jarang pakai tuh, ada yang coklat. Bu, ini tasnya. Ya Allah, di bawah semua lagi. Adanya ini. Udah deh, sini. Ini aja yang dari Raffi ya, yang ini. Semua barang-barang dikasih, boleh dikasih. Udah, semua aja. Udah, semua aja. Minta kantongnya deh. Ini jangan. Udah semua apa Bu, udah. Ini kan kalau Rafi bayar ntar kita balikin lagi. Ya kalau enggak bayar 2 hari ya. Kalau enggak bayar belum pada di spa lagi. Yang ini Rika minta kantong-kantongnya deh, tunggu di kantongin dulu deh sama Rika. Udah kantongin. Udah, sekarang turunin dulu mobilnya. Turunin ya. Udah. Oke lah. Bawa Rika dipak-pakin dulu. Dipak-pakin kayak mau jualan. Pak balikin loh, Pak. Ya kalau Rafi enggak bayar 2 hari saya jual aja ya. Enggak saya kasih siapa. Ya jangan dong, Pak. Nanti ya udah kalau gitu ya aku yang ini, Pak. Ya enggak, gua balikin aja mobilnya jual beneran. Enggak aja kagak deh. Barang-barang gue. Ini mah ujung-ujungnya malah gue yang beli. Enggak. Udah enggak apa-apa. Udah bentar diturunin. Pak, biar dikantongin dulu, Pak. Udah langsung aja kantongin enggak apa-apa. Kok jangan dibawa kayak gitu kali kalau entar. Udah enggak apa-apa, kelamaan entar saya buru-buru. Eh minta kantong dong sama Rika dong. Rusak. Aduh, ditaruhnya begini lagi di mobil towing enggak dong. Udah enggak apa-apa. Rusak dong, Pak. Itu kena matahari kan. Enggak apa-apa. Ah, rusak nanti balik rusak. Rika minta kantong. Iya, turunin nih mobilnya. Kita kantong yang gede. Usah, udah. Pak, nanti kita rusak, turunin. Pak. Tadi ini, mana yang lain-lain? Apa ya? Udah di kantong jangan ditanya lagi di mana. Nanti hilang enggak? Enggak, udah hilang enggak? Udah kita turunin. Kemarin habis hilang tuh satu juga. Kita coba muter ya. Enggak dulu kok. Ini tuh ini speknya dalamnya nih gimana nih? Ini yang night vision, jadi yang night package semuanya warnanya enggak ada yang silver, semuanya depannya hitam gelap. Bagus sih ini spek
paling tinggi. Nah, dalamnya? Iya. Tapi kan anak kan kalau ngeliat kayak gini tuh kan kayaknya jadul banget ya, lihat dong ada gininya. Enggak dong, justru memang klasik. Memang dibikininnya klasik. Sampai ininya tuh iya, klasik juga. Iya, jadi yang modern cuma ininya doang ya. Nah, ini kamera semua bisa dilihat dari sini. Ada 360 degree semua juga kelihatan. Tapi kalau enggak kalau di belakang ada sedikit mundurnya ini. Bisa dikit. Dikit doang kan? Bisa dikit. Iya. Tapi yang sekarang yang belakang masih unlatch, masih dikencengin dulu. Nanti deh coba saya kencengin. Okay. Nah, ini 360 degree. Terus ada 6 jenis nyetir. Jadi ada iya, ada sport, sportless, individual, sama ada slippery kalau jalanan licin. Okay. Terus sportless buat makin. Mau bawa muter-muter dulu sebelum Raffi. Aku umpetin di mana ya? Enaknya nih mobil ya? Oh, di rumah pojok yang ngambil. Iyalah, rumah banyak. Wow. Nah, terus ini jadi udah keyless juga. Kalau yang zaman dulu masih dicolok, sekarang udah keyless biasa. Cuman kalau baterainya habis, misalnya baterainya soak ya, sisa dikit, emergency masukin ke sini. Masukin ke sini dia buat apa namanya? Proximity. Jadi kalau kadang enggak ngedetect nih di sini nih karena ini soak, ya kan? Jadi taruh sini, dia pasti ngedetect. Soalnya kalau Mercy paling cepet tuh masalah kunci tuh. Iya, kalau habis begitu. Malah waktu itu aku yang pakai yang S-Pass udah gitu tuh, kerjanya mogok mulu di mana-mana. Iya. Jadi tetap selipin aja di situ. Nah, lalu ini mobil paling baru nih. Jadi enggak usah pakai bensin. Pakai minyak tanah aja. Boong. Iya, pakai minyak tanah. Kalau rusak kan beli lagi yang baru. Oh, enak aja koko, dikira beneran. Murah ya kalau awas ada burung. Sebenarnya ini enak tuh kalau naik mobil gini tuh ke puncak gitu ya. Iya. Atau ke tinggi mobilnya juga. Iya. Dan memang dibuat ready buat off road. Jadi kalau ada jalanan miring-miring atau apa dia nggak stabil. Dan kalau ini sebenarnya lebih enak kalau kita nyetir sendiri. Jadi yang satu lagi tuh di sebelah, bukan kalau di belakang kayaknya agak berat ya. Oh iya, belakang ya rada tegak, bisa tiduran sedikit. Tapi semua ini udah lebih tiduran dari yang sebelumnya lebih tegak lagi. Gitu. Iya, terus instrumen cluster semua udah modern, satu layar. Kalau dulu layarnya di sini layar kecil lagi nongol. Sekarang udah satu layar. Ini udah beda. Nah, ini juga emang kalau bantingannya emang kayak gini lah ya modelnya, model mobil off-road gitu ya. Iya, betul. Tapi untuk off-road ini mobil yang paling empuk. Oh gitu. Iya, kita bisa bikin kalau mau nggak empuk ya di sport ini suspensinya langsung berubah. Jadi lebih keras. Wow, lebih muang-muang. Iya, terus suara juga berubah karena di sini. Iya. Kalau mau yang soft tadi yang tadi berarti. Yang soft ini diganti ke comfort. Nah, ini udah suspensi, mesin dan semuanya udah. Duh, besok aku mau bawa mobil ini jalan-jalan. Mana ya enaknya? Jadi udah oke ya Bu, udah deal semua ya. Udah Pak, sebagai tapi DP. Dibalikin ya Pak, besok kan? Ya pokoknya 2 hari kalau kagak ada pembayaran masuk. Ya besok. Jual aja. Eh jangan Pak, udah mendingan mobilnya aja dijual. Kalau dia nggak kalau dia nggak bayar, ya ini mobil kita jual aja kita lebihin. Paling banyak yang mau. Orang kan masih mobil baru, oke? Okay? Yes. Koko. Pesari. Ini muter lagi Pak, Kita kayak main film India. Terima kasih banyak loh. Oke. Sampai jumpa. Ini kuncinya. Saya balik dulu pakai towing. Pakai towing Pak? Iya. Dipanggil bu bos kita langsung datang. Gak ada nih, milik showroom bawa sendiri pakai towing loh. Gak mau lah, gimana? Dipanggil. Terima kasih banyak. Ini ban serep ya? Ban serep bisa buat isi tas mungkin. Aku mau lihat belakangnya tuh gede ya belakangnya buat taruh barang. Wah gede. Ini kayaknya si Revater mendingan taruh kasur aja di sini deh. Ya kan? Nah, aku waktu kecil dulu kalau pulang kampung ke Jogja naik mobil di mobil belakang ini tuh ditaruh kasur tidur. Ini kalau Om Mary misalnya juga misalnya mau naik mobil sini kurang 4 ya di belakang mau nggak mau. Makasih banyak ya. Oke, sampai jumpa. Mau minum dulu lagi nggak? Enggak. Kabur. Kabur kemana Pak? Jualan lagi dong kita. Oh iya baiklah, dah makasih ya Pak. Yo, dadah. Bye-bye. Kunci sudah di tangan. Besok aku mau ngajakin siapa aja yang mau aku ajakin jalan-jalan. Aku mau pakai dulu mobilnya duluan. Maaf ya Raffi Ahmad.